pelayanan daripada Abang Don bisa dikatakan ya, ini mewakili daripada orang-orang Malaysia sana juga ya guys ya, kepada Kapten Ivanovic dan juga teman-teman kita yang lain. Itu gila sih, gila. Sambutannya keren banget. Kita itu kayak terharu loh dengan orang-orang yang ada di sana gitu guys ya. Ini namanya terbaik. Bukan lagi shock culture nih, terkejut sampai pingsan ini rasanya. Sebelumnya terima kasih buat para dermawan yang sudah join member dan juga berdonasi di channel ini. Semoga sehat selalu, panjang umur, berkah rezeki dan bahagia keluarganya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang di request oleh teman-teman sekalian dan banyak requestan daripada teman-teman sekalian kepada saya untuk mereaksi Kapten Ivanovic. Salah satu teman kita yang ada di Surabaya ya, yang jualan nasi lemak dan sekarang berada di Malaysia. Sangat-sangat bahagia sekali ya Kapten Ivanovic bisa kembali lagi ke Malaysia guys ya, bersama dengan keluarganya. Dan saya juga ingin seperti itu ya. Semoga ya guys ya. Saya lagi ngecek-ngecek tiket ini. Semoga tahun depan ya kita bisa langsung ke sana guys, insyaallah ya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja guys. Inilah makanan pertama kali yang kita makan di Malaysia. Ini vlog daripada Kapten Ivanovic. Saya penasaran sekali nih guys ya, apa yang dimakan pertama kali oleh Kapten Ivanovic ketika sampai di Malaysia. Jom kita tengok videonya guys. Tapi seperti biasa, silahkan subscribe Kapten Ivanovic dulu sebelum teman-teman menonton videonya lebih lanjut. Let's go. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 8 malam kita di Belanda. Wah, auto gemuk nanti ini Kapten. Di mana ini Kapten? MKPP. Kita mungkin daerah itu Senawa. Senawa. Saya mau tunjukin Kapten. Mau tunjukin sedikit. Ah, oh, banyak banget. Porsinya sangat besar, sangat. Woi. Ini kan mie goreng mama. Itu buat dua orang tuh. Dan saya untuk airnya itu pertama kali saya order yang ini. Pertama kalinya, selepas pertama kali saya tidak minum teh, lokasi minum. Oh, apa apa tuh guys? Oleman. Assalamualaikum Kak Dila. Waalaikumsalam. Oke. Adik Royon. Itu kakak. Oke. Okay. Pesan apa ini Kak? Nasi lemak. Nasi goreng. Oh, nasi goreng. Nasi lemak soto. Oh my god. Nasi lemak soto. Teh tarik. Teh tarik the best. Enak banget. Ya. Itu porsinya tuh banyak tuh. Oh, gila sih. Enggak habis itu. Oh, belum. Oh, punya istrinya Abden. Oke. Okay. Ah. Makan baby, makan baby. Oh my god. Ada makan sup. Wah. Isinya ini. Oh, babinya pengen tuh. Nasi lemak ya. Ah. Gimana? Asli bikin kayak gimana guys ya rasanya tuh. Wow. Bukan saya sendiri baru tahu kan kalau ada. Asli mantep banget sih guys ya. Allah. Wow. Abang Don. Terima kasih sangat-sangat. Oke, saya akan. Oke. Kan sudah makan tahu-tahu. Ah. Enak tuh. Oke. Kenyang. Kenyang. Nasi lemak sotong. Nasi lemak apa? Sotong. Sotong. Cumi-cumi ya. Sotong tuh cumi-cumi bukan sih? Tiba-tiba ini apa? Mau nasi
nasi lemak sotong? Karena suka sotong. Sering? Ah. Iya. Oke. Okay. Oh, habis ya nasinya? Nasi habis, tinggal sotong dua. Oke. Okay. Kenapa gak dihabisin sotong? Ya. Nanti waktu di rumah kita tanyain yo, rasanya gimana atau gimana? Oke. Okay. Atau gimana nanti? Tapi dia malu-malu ini bang. Oke. Okay. Iya malu-malu, sama dengan adik raya. Adik raya, sama ya malu-malu eh. Dia ungkapkan semua isi hatinya. Makanan yang beliau oke. Wow. Abang belum belanja kami banyak makanan, tapi ini porsinya sangat banyak bang. Besar, ya, besar. Boleh dikatakan dua kali lipat yang ada di sana di Indonesia. Iya, iya. Makanya saya nggak habis. Oke. Okay. Kalau yang porsi biasanya itu saya habis. Nah, ini kita ada di sini. Oh, Chulan. Chulan. Tempatnya sangat mewah. Wow, mewah gila. Kami di sini. Iyalah mewah banget asli. Terima kasih ya Bang Don ya. Allah. Pelayan terbaik ya pelayanan itu, pelayanan daripada Abang Don bisa dikatakan ya ini mewakili daripada orang-orang Malaysia sana juga ya guys ya kepada Kapten Ivanovic dan juga teman-teman kita yang lain. Itu gila sih, gila. Sambutannya keren banget. Wow, diberikan hotel seperti ini ya. Diajak makan dan lain sebagainya itu membuat kita itu kayak terharu loh dengan orang-orang yang ada di sana gitu guys ya. Gila. Semoga Allah balas kebaikan. Amin, amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita sudah memasuki ruangan apa kamar kita. Oke. Begini penampakannya. Wow. Adik. Kasih minyak. Rinduan. Azik. Ini adalah hotel yang disewakan Bang Don. Oh my god. Untuk kamar mandinya ada bathtub. Wah. Wow. Toilet. Allahu akbar. Keren, keren, keren. Allah terbaik Bang Don dan keluarga. Kita doakan sehat selalu guys. Kita doakan bersama guys ya. Kasurnya dua. Abang Don terbaik. Adik, emang. Bunda, kakak dan juga saya. Oke. Okay. Oh ni restoran ke hotel lah. Itu Mbak dia sedang ambil sarapan, sarapan yang diberikan oleh pihak hotel. Oke. Okay. Dia sama kakak Amanda. Makan apa itu orang? dia tahu gak ya? Biasanya kalau di kampung itu kita makan di pinggir jalan aja. Iya benar. Di hotel lo gila. Namanya terbaik. Lagi shock culture nih, terkejut sampai iya. Pingsan ini rasanya. Betul sih. Udah terkejut gila-gilaan sudah asli. Oke, apa ya? Pasti nasi lemak biasanya karena khas sana itu nasi lemak. Mungkin di hotel pun ada nasi lemak. Hot plate. Ambil apa? Itu omelette, omelette. Ini apa sih? Sedikit ini. Oh, nasi goreng. Oh, nasi goreng. Oke. Okay. Saya mungkin kalau di sana pasti nyarinya nasi lemaknya, guys. Sosis. Ini apa ya? Koktail. Nasi goreng sama kayak di sini juga, apa? Guys ya. Ada ya. Oke. Okay. Nanti dulu lah. Ambilin adik dulu ya. Nasi lemak pasti ada kan di hotel, pastilah. Jangan lah. Ya Allah. Adik makan. Hey baby. Comel sangat lah, masya Allah. Adik makan apa adik? Adik makan apa? Adik makan apa adik? Terbaik. Saya sarapan nasi goreng. Oke. Okay. Ini sosis. Apa tuh? Saya untuk ininya saya nggak tahu ini. Apa tuh? Pancake. Oh, pancake. Ini untuk cuci mulutnya. Oke. Okay. Wah.
Ini sub culture atau gimana ini? Ini bukan sub culture lagi ya. Udah. Kita makan di pinggir jalan, di tepi jalan. Allah. Kita makan di tempat yang begitu mewah. Wah. Bukan sub culture lagi, ini sub sampai mau pingsan ini. Oh my god. Terima kasih sama Bang Don. Iya, terima kasih banyak. Layan kita. Terima kasih. Bagi saya itu sangat istimewa, sangat mewah. Betul, betul sekali, guys. Oh my god. Abang Don. Terbaik, ya Allah, terharu. Udah habis kebaikan orang-orang Malaysia, guys, keren. Cari toilet. Pemandangannya juga menyenangkan. Karena ini apa toiletnya itu dia sembunyi kayak di hutan gitu. Oh iya keren sih. Kita bingung gitu. Ayo bawa situ enggak apa. Oh mau ganti popok. Di bawahnya itu ada kolam. Tadi yang jaga itu. Ah mandi bang begitu. Aduh. Kita sudah mandi. Berenang. Rasanya kalau belum mandi. Mandi di sini ini. Gitu. Enak itu asli ya, enak mama, banget. Ya? Asli renang, berenang di situ enak banget. Tapi kalau misal hari ini kita udah pulang, kita nggak bisa. Ya juga sih. Oke. Terbaik. Ini enak hotelnya asli. Ini di belakangnya ya. Oh depannya. Oh nggak belakang dong pasti. Wah. Itu Tuan Putri. Sendirian di sana. Menikmati momen-momen itu pasti. Iyalah. Wih. Tuan Putri. Cantik, yes. Gimana tidurnya malam tadi? Gila, pemandangan hotelnya. Sebelah kanan kirinya keren. Capek banget. Itu kita. Iya. Enggak capek tapi nyenyak. Aku juga capek banget. Malam tadi itu terus tidur. Alright. Bawa apa ini? Ini Oh. Dari sarapan tadi itu kita bawa ini di luar, kita mau makan di luar. Oh. Ya, takutnya nanti kita masih lapar. Menikmati gimana pemandangan. Sedikit tapi bisa bikin kenyang. Sedikit tapi ya, bisa. Ambilnya sedikit takut ya. Oke, betul. Mau bazir kan? Yang kenyang itu mungkin rotinya tadi ya. Roti karena. Roti canai. Roti canai. Oh. Rendang. Kari. Kari. Oh, sedap tuh, guys. Nah, untuk hotelnya gimana, Kak? Di simpel 10. Dikasih bintang berapa? Bintang tak terhingga. Oh, terima kasih. Bagus, wah, bagus banget ya. Baru pertama kali juga ke hotel yang bagus banget. Oh my god. Terlalu mewah lah. Ya, terlalu mewah. Terlalu mewah. Sedangkan ya ini kita syukur ya, Kak ya. Di sini ada pemandangan bagus. Kolam renang. Iya. Mau mandi dah? Bisa mandi ini? Enggak mau. Kenapa? Itu nanti ganti lagi. Oke, ya betul. Kan berenang. Mau santai-santai dulu di sini. Oke, mantap. Saat ini kita mau turun, kita mau ke Kuala Lumpur karena Abang Don pun sudah tunggu kita di bawah. Oke. Tapi apa sama Abang Don? Terima kasih Abang Don. Masya Allah. Mana layanannya Abang Don? Layanannya sangat baik dan sangat-sangat membuat nyaman. Sangat nyaman sekali. Masya Allah. Sangat mewah sekali. Saya sebenarnya nggak menyangka sama sekali kalau diberikan layanan seperti ini dan alhamdulillah kami singgah di Seremban ini. Kita akan bertolak ke Kuala Lumpur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kita hanya satu hari di sini. Oke. Okay. Dan insyaallah kalau ada rezeki dan waktu kita akan banyak-banyak hari lah di sini ya. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alright guys, sudah selesai videonya dan itulah tadi ya Kapten Ivanovic dilayan oleh orang-orang Malaysia terutama Abang Don di sini ya guys ya, sangat-sangat baik sekali diberikan hotel mewah dan juga dijemput antar jemput juga ya guys ya, dari airport ke hotel, habis dari hotel ke Kuala Lumpur lagi, masya Allah terbaik ya.
Itu yang saya kenal juga daripada orang-orang yang saya kenal di Malaysia ya, karena mereka memang Masya Allah baik banget ya guys ya. Selama saya kenal itu pasti enak lah gitu, kita ngobrol nyaman, nyambung ya, kayak kita ngobrol sama saudara kita sendiri. Dan itulah yang terjadi juga kepada Kapten Ivanovic, disambut di sana, dan banyak juga teman-teman kawan-kawan YouTuber yang lain juga yang mana disambut oleh orang-orang Malaysia. Ada Abang Akil, ada teman-temannya juga di sana. So itu memang terbaik. So itu saja video kali ini. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. 'Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.